mantan pemain Real Madrid Marcelo Vieira menjadi sorotan setelah terlibat insiden mengerikan saat memperkuat timnya Fluminense. Ia bahkan terlihat menangis pada pertandingan timnya melawan Argentinos Juniors di babak 16 besar Copa Libertadores. Bukan tanpa alasan, pemain dengan rambut khas Kribo itu menangis. Dalam pertandingan yang dihelat di markas Argentinos Junior itu, Marcelo tampil sejak menit awal di posisi bek kiri Fluminense. Ia tampil cukup apik di babak pertama dalam mengawal pertahanan timnya. Namun saat laga berjalan 14 menit, tuan rumah berhasil memecah kebuntuan lewat gol yang dicetak oleh Gabriel Alves usai menuntaskan umpan dari Cabrera. Tertinggal 1-0, duel dua tim beda negara itu pun semakin memanas. Namun hingga babak pertama usai, skor 1-0 untuk tuan rumah tetap tidak berubah. Di babak kedua, petaka menghampiri Fluminense setelah Marcelo mendapatkan kartu merah dari wasit usai melanggar pemain Argentinos Junior Luciano Sanchez. Marcelo secara tidak sengaja membuat pemain lawan cedera parah dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dalam sorotan kamera, Marcelo terlihat sangat menyesal dan bersedih atas insiden itu. Marcelo tidak melakukan protes sama sekali meskipun rekan-rekannya membela dengan dalih tak ada kesengajaan. Dalam rekaman ulang yang beredar di media sosial, insiden memilukan itu terjadi saat Marcelo menguasai bola di sisi kiri dan dia lalu bermanuver melewati dua pemain lawan. Ia berkelit menghindari hadangan mereka. Bergerak lebih ke dalam, mantan pemain timnas Brazil itu lantas coba dihadang oleh Luciano Sanchez. Marcelo yang mencoba menghindar, justru kakinya secara tak sengaja menginjak kaki Sanchez hingga posisinya bergeser. Marcelo sempat terus menguasai bola, namun ia kemudian berhenti dan melihat ke arah Sanchez. Begitu melihat cedera yang dialami pemain Argentinos itu, Marcelo mulai menangis sampai harus ditenangkan oleh pemain lain. Marcelo sempat menahan tangis dan menutup wajah menggunakan jersey saat Sanchez mendapatkan perawatan medis. Pemain yang baru bergabung dengan Fluminense pada 24 Februari 2023 itu benar-benar menyesal dan prihatin atas insiden tersebut. Ia sampai mendatangi ruang ganti tuan rumah dan berusaha menghubungi Sanchez. Melalui unggahan di akun Twitter sosial miliknya, Marcelo mengaku terpukul dengan insiden yang melibatkan dirinya tersebut. "Hari ini saya menghadapi momen yang sangat sulit di lapangan. Saya secara tak sengaja mencederai kolega. Saya berharap kamu segera pulih, Luciano Sanchez." Sementara itu, mengutip dari laporan AP, cedera yang dialami oleh Sanchez membuatnya harus menepi sangat lama. Dokter di Rumah Sakit Santo Rio Finocchieto memperkirakan waktu pemulihan untuk cedera horor yang dialami Sanchez itu bisa memakan waktu 8 sampai dengan 1 tahun. Nos Junior sendiri tak sepak bola pada insiden yang hampir serupa yang pernah dialami oleh pemain muda Liverpool Harvey Elliott. Gelandang muda yang sedang naik daun itu mengalami cedera parah saat membantu Liverpool mengalahkan Leeds United pada 12 September 2021 lalu. Harvey Elliott mendapatkan tackle horor dari pemain Leeds United Pascal Strike dalam perebutan bola di pinggir lapangan. Seketika itu pula, Elliott mengerang kesakitan dan Mohamed Salah yang berada di dekatnya langsung meminta tim medis Liverpool untuk menanganinya. Saking horornya bentuk ankle Elliott usai ditackle, Mohamed Salah sampai tak kuasa melihatnya dan menutup mata. Elliott cukup lama mendapatkan perawatan di lapangan sebelum ditanduk keluar untuk digantikan oleh Jordan Henderson. Saat Elliott keluar, ia mendapatkan tepuk tangan dari fans tuan rumah. Elliott pun harus menepi selama 4 bulan lebih. Beruntung, kini ia sudah sembuh dan kembali bermain di bawah asuhan Jurgen Klopp.